Bagaimana cara paling mudah dalam perusahaan untuk makin dekat dengan pelanggannya ataupun bahkan memaintain hubungan dengan pelanggannya? Cara yang paling mudah tentu saja menggunakan newsletter. Untuk itu, dalam penggunaan newsletter, kita tidak boleh asal-asalan. Berikut saya akan memberikan 6 langkah mudah bagaimana agar newsletter kita bisa dibaca oleh pelanggan. Yang pertama, berikan berita-berita yang informatif. Bayangkan kalau dalam newsletter kita isinya hanya berupa promosi, penjualan, dan segala macamnya. Tentu akan membuat pelanggan kita merasa jenuh dan akhirnya sama sekali tidak tertarik membuka email kita. Jadi, berikanlah informasi-informasi yang menarik untuk dibaca. Kedua, carilah pemilihan kata yang tepat. Pelajari kata-kata apa saja yang dapat mengundang atau mengidentifikasikan bahwa email kita ini merupakan email spam. Seperti, hindari kata-kata gratis, hanya untuk Anda, dan kata-kata lainnya yang bersifat promosional. Ketiga, tawarkan produk-produk yang gratis, karena semua orang suka dengan hal yang gratis. Contohnya adalah, apabila Anda menjual e-book, Anda bisa memberikan sinopsis mengenai e-book Anda, sehingga menarik keminatan si pelanggan untuk melakukan interaksi lebih jauh. Dengan demikian, pelanggan mendapatkan e-book Anda dan Anda mendapatkan data pelanggan dan email Anda tentunya dibaca oleh pelanggan. Keempat, berikan sebuah pertanyaan menjadi subjek di dalam email Anda. Kenapa? Karena kita akan dianggap sebagai company yang bisa memberikan solusi bagi masalah mereka. Contohnya, apakah Anda memiliki kesulitan dalam menggunakan email Anda? Kami punya solusinya. Dengan demikian, pelanggan kita yang memang mengalami masalah yang sama pasti akan tertarik untuk membuka dan bahkan membaca artikel yang kita berikan. Kelima, lakukan A/B testing. Kenapa? Karena A/B testing melakukan cost neutral, hasil yang natural, dan audiensnya secara nyata. Karena audiensnya adalah pelanggan-pelanggan kita. Sehingga di dalam mTarget, kita bisa melakukan 3 tipe jenis A/B testing. Baik dengan cara pengirimannya, kontennya, ataupun subjeknya. Ya, di mana kita bisa melakukan dengan sangat mudah menggunakan mTarget. Gunakan dan fokus pada call to action button. Kenapa? Agar pelanggan kita pada saat membaca newsletter kita, mereka bisa mengerti apa maksud dari newsletter tersebut. Sehingga kita bisa memberikan call to action tentunya untuk mengarahkan mereka berinteraksi lebih jauh. Baik call to action masuk ke dalam website, telepon kita, email ke kita, atau apapun. Sehingga kita makin berinteraksi dengan pelanggan. mTarget memiliki tools-tools yang sangat berguna bagi para marketers dalam melakukan kegiatan digital marketing. Baik dari leads acquisition to generate sales. Baik dengan menggunakan email marketing, newsletter, interactive form, landing page, dan tentunya marketing automations. Dan tools-tools lainnya yang sangat berguna bagi para marketers. Sekian 6 tips singkat bagaimana newsletter kita bisa dibaca oleh pelanggan kita. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi blog.mtarget.co. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!